Pemirsa, 31 petugas medis RSUD Kabupaten Sumedang terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, layanan rawat jalan dan ruang poli RSUD Sumedang ditutup. Ruang poli dan rawat jalan RSUD Kabupaten Sumedang ditutup selama 2 hari ke depan dampak dari adanya petugas medis RSUD Sumedang yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Bagian pelayanan yang masih beroperasi yakni hanya IGD yang menangani pasien gawat darurat. Setelah puluhan petugas medisnya dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19, RSUD Sumedang melakukan penyemprotan disinfektan. Petugas PMI yang melakukan penyemprotan menyisir seluruh rumah sakit guna menetralisir dan mencegah penyebaran COVID-19. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Sumedang, Iwa Kuswairi, mengatakan sebanyak 31 karyawan RSUD Sumedang dan 9 orang tenaga medis puskesmas terkonfirmasi positif COVID-19. Iwa Kuswairi mengatakan penutupan ruang poli dan rawat jalan agar tingkat penularannya bisa ditekan. Selain itu, pihaknya pun akan melakukan kajian terkait kelanjutan penutupan RSUD Sumedang. Keputusan ditutupnya rumah sakit yang pertama adalah untuk agar tingkat penularannya bisa dikurangi dan bisa ditekan. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, dari jumlah seluruh yang positif dari sejak pandemi COVID-19 masyarakat Sumedang sampai dengan hari ini, jumlah keseluruhan adalah 78 orang, di mana yang paling dominan, yang paling besar terkena adalah nakes. Dari 78 itu, 31 orang adalah pegawai rumah sakit umum daerah dan 9 orang puskesmas. Dari 1.200 lebih pegawai RSUD Sumedang, baru 400 orang yang menjalani proses tracking dan screening, sedangkan sisanya masih menunggu giliran. Diki Guntara, Bandung TV.